Maka hadirin hadirat sekalian, saya bawakan data-data dan numbers ini untuk menunjukkan penyakit sekarang bukan lagi suatu masalah kecil, tapi memberi impak besar kepada agama, bangsa dan juga negara. Dalam konteks agama kita Islam mengajarkan falsafah orang Islam, badan sihat, otak cerdas, iman pun mantap. Itu sebab kesihatan dan juga iman ada kaitan. Kalau orang putih kata, a healthy mind in a healthy body. Badan yang sihat melahirkan jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Orang yang sihat badannya, dia akan boleh mencipta pelbagai kejayaan. Kalau kita tengok dari sudut maqasid syar'iyah, jaga kesihatan ini, dia maqasid syar'iyah. Sebab manusia, dia ada keperluan yang basic. Daruriyat, hajiat, takmilat, tahsinat. Yang paling basic, daruriyat. Sihat, kesihatan, makanan, minuman, tempat tinggal, perlindungan, keselamatan. Kita ada needs untuk hajiat. Television, rumah, handphone, macam-macam. Kita ada kehendak dari segi takmilat. Handbag, nak Birkin ke, Louis Vuitton ke, nak Chanel ke. Kita ada tahsinat, kehendak dari segi property. Nakkan kepada property lah. Rumah, naik apartment baru nak beli, ada kereta baru nak cari. Agama pula, din, nafs, akal, nasab dan mal. Semua itu takkan wujud tanpa kesihatan. Itu sebab Nabi pernah sebut, kesihatan ni nikmat kedua selepas iman. Kata orang putih, health is not everything, but everything is nothing without health. Kesihatan memang bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak akan ada erti tanpa kesihatan. Rumah kita besar bertingkat-tingkat, duit kita tebal berlipat-lipat, kereta kita bersusun berkilat-kilat, isteri kita pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi kita sakit tenat, apa faedah? Isteri ada 4, kita sakit tenat, pandang saja lah. Kita kereta banyak, 17 biji, parking keliling rumah, tapi kita seminggu 3 kali naik ambulan pergi hospital. Baik beli ambulan letak kat rumah, lagi senang, tak payah susahkan orang. Beli 3 biji ambulan, nak parking dekat kawasan rumah, sakit tu naik ambulan sendiri, senang. Apa sebab agama suruh jaga kesihatan? Matlamat paling utama, kesempurnaan ibadah. Itu saja. Tengok, bagi orang yang sudah merosot kesihatannya, solatnya itu dah tak boleh sama dengan orang lain. Umrah hajinya hampir tak boleh nak dilakukan lagi. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, dalam satu hadis Nabi sebut, Al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'ifi. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Allah Ta'ala lebih cinta kepada orang Islam yang kuat dan sehat berbanding dengan orang Islam yang lemah dan sakit. Yang sehat lebih Tuhan cinta. Orang sakit pun Tuhan cinta, tapi yang sehat lebih Tuhan cinta. Itu sebab kita tengok baginda Nabi kita jarang sakit. Adalah demam, biasalah penyakit-penyakit yang normal lah manusia, sesema, demam, sakit-sakit perut macam tu. Tapi sakit yang besar-besar itu tidak ada. Timbul persoalan, kenapakah Nabi kita jarang-jarang sakit ataupun tak sakit yang kronik-kronik? Sebab syariat Islam, kalau kita kaji dia punya maqasid syariah dan falsafahnya, semua menjurus kepada membantu meningkatkan tahap kesihatan. Kalau kita perhatikan betul-betul, saya ambil sebagai contoh. Pertama sekali puasa. Puasa. Kenapa puasa ni rahmat paling besar bagi seorang manusia? Puasa ni bila kita bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya percaya tuan-tuan bila Ramadan, berat badan semua turun, insya-Allah. Insya-Allah turun berat badannya. Masuk Syawal tu naik semula, itu biasalah. Tapi Ramadan memang turun. Apa sebab? Sepanjang Ramadan, semua organ gastroenterologi kita akan berehat selama 11 bulan. Perut dengan rembesan hidrokloriknya
dia akan pecahkan protein, small intestine, diserap nutrition, kolon, pergerakan sisa makan menelusi rektum, keluar ikut anus, dia berehat 1 bulan. Sebab perut kita macam kilang. 12 bulan dia kerja hari-hari. Tuan-tuan sarapan pagi tadi, ni perut sedang proses ni. Kerong-kerang. Mana makanan yang dah expired yang tak elok, dia tengah kongkong, dia tengah nak ketepikan untuk nak dibuang, mana jadi tenaga. Nanti tengah hari makan lagi, kerja lagi dia. Kerja banyak, bonus tak ada. Tuan-tuan, kurang-kurang kerja banyak, dapat bonus 2 bulan. Tak ada masalah. Perut mana ada bonus. Kerja. Tapi bila Ramadan, sujud syukur perut tu. Sebab daripada subuh sampai maghrib, boleh tidur dia. Tak ada masalah. Itu sebab rahmat. Percayalah, selama ni, penyakit kita, sama ada di Malaysia atau di Singapura, sebab makan banyak itu aja. Makan banyak, luar biasa sekali. Itu sebab di luar negara, penyokong-penyokong gerakan pro-anoreksia ataupun penyokong gerakan bulimia. Bulimia ni satu grup manusia yang dah tak suka makan. Dia dah tak suka makan, anti makan. Manusia kan sekarang pelik-pelik, ada NGO. NGO tu dia tak suka makan. Antara yang terkenal menyokong gerakan pro-anoreksia ini, Angelina Jolie. Oh, itu paling terkenal sekali. Sampai dia buat satu tattoo dekat bawah pusat dia. Saya tak pernah tengok, ni orang cerita lah. Ustaz tengok ke pusat dia? Ni orang cerita, saya tak pernah tengok lagi. Dia tulis bawah pusat dia, quod me nutrit me distrut. Itu dalam bahasa Latin. Apa saja yang memberikan ku makan, maka benda itu akan menghancurkan ku. Jadi, jangan makan. Lepas itu kurus-kurus dia orang. Mereka menganggap makanan ni musuh. Kita orang Islam tidaklah begitu. Ingat tuan-tuan, jangan bermusuh dengan makanan. Makanan tak bersalah, yang salah kita. Ada orang tak makan nasi, orang perempuan lah. Kak tak makan nasi, makan lauk macam kucing lah, makan lauk. Kenapa tak makan nasi? Gemuk lah. Jangan macam tu. Nasi tak ada kena-mengena dengan gemuk. Halo, gajah sebiji nasi pun tak pernah makan, gemuk ya. Macam mana dia boleh gemuk? Memang saiz dia macam tu, tak boleh nak buat apa-apa lagi. Barangkali kita keturunan mama ke pengharap Hadramaut, memang badan kita macam tu, tak boleh buat apa lagi. Orang ni badannya kecil, petit-petit sebab keturunan dia gitu. Ada orang hari-hari makan coklat pun tak gemuk. Jangan salahkan makanan. Saya pernah jumpa ada satu orang tua dekat Pahang. Dia umur dia pertengahan umur 90 lah, 92, 93 macam tu. Sihat. Makan tak ada pantang. Kita pun heran lah. Sampai orang fitnah kata dia bela hantu raya. Sampai begitu. Sebab sihat sangat. Orang kampung, kerja kampung. Panggil dia Aki. Dia pun pergi jumpa Aki, tanya, Aki, apa rahsia ni? Sihat ni. Kongsilah sikit anak cucu nak belajar. Dia kata nombor satu hidup ni, mesti ada gatal sikit. Dia punya pasal apa hidup. Gatal ni maknanya kena ada miang-miang sikit. Kena ada noti-noti sikit lah. Jangan serius sangatlah hidup ni. Jangan tua sebelum waktu. Kena ada noti-noti sikit. Ada gila-gila sikit. Selalu buat joke. Bahasa mudahnya kena happy lah. Kena happy. Yang kedua kata dia, kalau nak sihat panjang umur, makan jangan kutuk rezeki. Itu pesanan dia. Saya pegang pesanan dia. Kan kita selalu kalau nak makan, mulut kita tak jaga. Orang bagi durian, Musang King. Kak, makan Musang King. Kolesterol. Itu kan, kenapa macam tu? Ini kan rezeki. Ini bukan najis, ini rezeki. Kalau nak kutuk pun jangan kutuk depan-depan. Kita kan makhluk. Makhluk ada perasaan. Cuba kita jumpa orang, kenal pun tidak, tiba kutuk kita. Oh, ini kurang hajar budak ni. Kau tak kenal aku, kau boleh cakap aku kurang hajar. Durian pun kecil hati juga. Dia tak kenal aku, dia kata aku kolesterol. Seolah begitu lah. Jangan kutuk makanan. Dia pesan, jangan kutuk. Kalau tak nak, tak nak je. Jangan makan. Contoh orang hidang, ayam, kambing, apa semua. Kita nak jaga kesihatan. Tak nak makan, tak nak je lah. Janganlah, saya tak makan kambing. Kambing ni kolesterol tinggi. Dia menurut kajian tu lah. You tak nak makan, you punya pasal lah. Jangan kutuk rezeki daripada Allah.
Allah tak akan bagi benda yang memudaratkan kita. Jadi tolak cara baik. Jadi saya tanya, Aki kalau makan macam mana? Dia kata, saya kalau makan, saya bercakap dengan makanan. Ha, ni puan-puan, tuan-tuan boleh tiru lah amalan ni. Dia akan bercakap dengan makanan. Contoh, katalah dia nak makan kambing. Orang kita kan tengok kambing takut. Tengok kambing macam tengok rimau. Oh, kambing tak berani. Padahal kambing sedap pun. Dia pandang kambing, dia cakap dengan kambing. Eh kambing, aku makan kau, kau jangan makan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal, insyaAllah. Warning dia dulu. Sebab kata dia, kita ni khalifah muka bumi. Tidak ada yang memudaratkan. Allah saja, dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama. Dengan nama Allah, tak akan memudaratkan apa je tanpa izin dia. Jadi dia kata, sebelum makan, cakap dulu. Nak minum air batu pun okey. Minum cendol. Kita dah umur-umur ni tak boleh minum air batu. Tapi tawakal je lah. Eh cendol aku makan kau, kau makan. Jangan makan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal insyaAllah. Ini kalau doktor dengar dia marah lah. Memang marah. Ini apa punya ceramah. Kasih orang sesat semua ni. Saya yang bincang ni petua. Petua. Bukannya ilmu yang dah dikaji. Amalan. Amalan orang tua-tua. Tapi balik kepada tadi. Yang terbaik kalau dalam bab makan ini. Puasa. Puasa number one.